Hai guys, jadi hari ni dah hari kedua sebenarnya. Dah morning, dah pagi dah pun hari kedua. Semalam balik malam tu, saya terus tidur. Ini baru sempat kemas barang-barang sebab nak check in, nak check out pukul 10. Sekarang baru pukul 8. Tapi jangan risau, saya dah mandi, saya dah siapkan diri dah untuk kita check out. Tapi saya tak breakfast lagi. Saya dah buka lampu sini. Tapi saya nak belanja sikit lah kan. Toilet dia baik tu. Baik tu, ada bathtub bagai semua kan. So, ni baru hotel yang pertama. Sekarang ni kita nak pergi makan, nak pergi breakfast dulu. Lepas tu nanti kita check out, ada hotel yang kedua. And then activity tak start lagi. Ini hari kedua and activity tak start lagi. So korang stay tune je. Apa activity yang kita orang akan buat? Nak pergi breakfast barang dah separuh kemas lah pun. Kita pergi breakfast dulu. Tengok siapa yang dah gerak ni, siapa yang dah bangun. Saya tengok dalam group tadi kan. Macam diorang dah gerak tau. Hiya. Sunyi. Pas aku. Yang penting is ni, nampak? Pas ni lah. Ada jadual kat belakang. And then, kita pakai. Bro, kita nampak macam invited gitu lah, VVIP gitu kan. Cuma kita pergi makan dulu, breakfast. And saya nak kongsikan dekat korang, breakfast apa yang saya akan makan. Saya ni pagi-pagi makan bulu sikit. Jom. Okay guys, kita sama-sama dengan Abang Kamarul. So, kita pun nak pergi breakfast. Sejuk betul kan? Sejuk kat luar kan? Sejuk gila. Sekarang berapa jam saja dalam? Satu. Satu. Tapi sini yang macam tak tebal ni. Ada. Lapis. Sejuk kita nak pergi breakfast, tengok apa makanan yang sedap. Jom. Let's go. Hello. Mana breakfast best? Isan? Apa? Oh. Hey. Thank you. Hello. Sebenarnya guys, saya punya dalam mindset dah set ada nasi lemak. Saya lupa saya kat Korea. Aduh wey. Macam lemak aku nak makan apa ni? Ni kimchi lah. Kan ambil cah kimchi. Saya rasa biasa saya ambil dulu. Sebab sambil cakap dengan korang pun saya tak keliru. Biar saya ambil makan dulu, jadi korang tengok apa yang saya ambil. Let's go. Kita ada Brandon. Morning Brandon. Good morning. So, how was your sleep? 3 jam je. 3 jam je? Sama lah, lebih kurang je. You pun? Ya, kita balik semalam pun berapa dah. Yeah. So, sekarang ni apa yang you makan? Sekarang ini ada nasi, apa tu? Nasi goreng. Gila. So, dia macam yang saya ambil tadi, lama macam bukan je saya nak ambil, padahal saya ambil ni je. Sebab kita tak tahu sangat kan. Salad kan? Salad. Saya memang kambing person. Okay. So, I makan banyak lah sayur-sayur macam ni. So, ya, saya nak minta makan dulu. Stay tune sekejap. Air lah. Teh hijau. Sebab semalam kita dah rembat kopi sampai 2-3 pagi. Orang tag next cafe. You, sebab dia lah saya tag next cafe dengan warna kopi. So, jom kita makan dulu. Okay, kita dah settle makan. Tapi sekarang ni, saya dengan Is. Is, apa yang kau makan tadi? Is, sedap tak? Cuba bagi. Makan nasi goreng dengan scrambled egg. Berapa star kau bagi per 5? 3. Dia ni memang buat makan dia demand sikit tau. Memilih sikit. Kau rasa sedap ke? Aku rasa okey je. Okey. Saya tak memilih. Saya tak kisah makan apa. Tak gila nasi kat warung-warung sedap gila. Tapi yelah. Jadi nasi dia bukan. Dia macam tasteless gila. Tak ada garam. Bukan tak sedap. Cuma rasa tu. Macam ni lah. Kita tekak Melayu. Tekak Melayu? Tak boleh. Aku tak boleh makan macam ni. Aku kena tekak Melayu. Dia mix lah. So dia kena pilih tekak mana yang dia nak. Yes. Dia boleh pilih. So kita nak pergi naik atas. Kita nak packing barang. Bawa turun barang. Kau dah packing sign dah? Dah settle. So kita naik atas, kita chill lah dulu. Jadi asal kita tak lepak sini dengan orang? Siapa? So kita dah settle check out. Sekarang
sekarang kita nak naik bas balik, kita nak sambung kita punya aktiviti. Sebenarnya kita tak tahu aktiviti apa ni. Hari ni aktiviti apa abang? Kau dah lambat doh. Dah lambat. Dia cari kau daripada tadi. Oh. Black bag jap. Sorry sorry. Kita tengah rushing sebenarnya. Ha. Yeah. Thank you. So aku boleh lambat ni. Jas ni Jas. Tak apa, kita sama-sama lambat. Sama-sama lambat. Let's go. Bye. Wah, dia tengok ni je. Ni Sungai Gombak eh. Sungai Gombak. Jangan kan? Korea Gombak. Sungai okay Gombak lah. Betul lah tu. Jerih betul. Ini kan air ni dia mengalir sampai ke mana? Dia sampai, sampai ke kaki awak. So ini tempat yang pertama kita nak pergi hari ni. Aku tak tahu macam nak pronounce dia tapi hiker hike how to pronounce hiker ground. Hiker ground. For high Korea. Oh, high Korea ground. Yeah, but hiker. Hiker. So we going to the upstairs? Yes, yeah. Let's go. Tak gambar. Thank you. So kat sini kan, aku tak tahu benda tapi dia macam menunjukkan tempat dekat Korea ni lah. Tak ada macam macam situasi dekat Korea tapi dalam animasi. Ha macam tu lah, kau nampak kan? Tiring. So memang ni kalau bawa family je memang best lah datang sini. Kita boleh sentuh lah. Kita boleh sentuh lah. Tengok kan? Dia orang marah. Macam Super Mario lah. Wow, betul-betul K-pop kat sini. Ini buat video lawan tu. MV. Come on, come on. Kita akan berlari bersama dengan Harif. Ui, make shape body, aku rasa aku kena masuk dalam ni. Alright. Dia tak boleh lah ni. Lutut aku cabut nanti lah. So kat sini kan, kita boleh tukar-tukar colour. Somebody has to. Wow. Wow. Lighting is for you. So boleh tengok gambar yang cantik-cantik lah kat sini. Ya. Yeah. Yes. That's cool. That's cool. Kita buat rumah merah. Yes, it's so fucking red, it's here. Aku shot sendiri ke buat video seorang ni. So, kita boleh tukar lagi banyak colour kat sini based on apa yang korang nak lah. Okay. You can try. Kat sini kita ada apa? Oh, macam tak tahu je aku nak pasang baju. Kat sini kita ada tempat macam wash laundry tapi kan untuk korang bergambar. So memang nice. Kita ada model kita. So basically kan dekat sini tempat untuk korang nak bergambar dengan banyak-banyak tempat yang berbeza lah. Macam kat sini boleh dalam LRT. Ada tempat laundry. Bukan LRT. Train. Train. Sipik dia betul kan?
Lepas tu KTM ke? KTM tak ada. Tak ada. Tapi memang kat sini tempat-tempat untuk kita nak bergambar lah kan. Ya. Ha, atas ada lagi. So untuk bagi orang yang tak minat entertainment ataupun artis, saya tak prefer lah datang. Tapi still lagi enjoy the culture, the things dekat sini. Atas ada lagi. Apa yang ada kat dalam tadi sangat-sangat cantik and best untuk mereka siapa, and best untuk korang siapa yang suka K-pop tu untuk datang ke sini lah, yang minat artis Korea. Macam saya tak tahu sangat. Apa awak usah-usah saya macam tu? Spoil lagi ni, awak tak bawa cawan. Cawan kopi. Tapi tak apa. Weather hari ni kalau ikutkan, kalau ni lah based on weather forecast, hari dia cakap snow. Snow. Ada, awak ada kelengkapan untuk snow? Ada, jangan risau. Ada. Awak bawa apa, baju hujan? Aku bawa ni dapur dia masak. Ui, sedap. Jadi sekarang ni kita nak pergi makan lunch. Tapi kan kat bus ni boleh. Boleh buka, Mat. Hello Korea. Dia buat apa gila? Oh, sorry. You're the last one? No, there's another one. Jadi sekarang ni kita nak pergi makan. Okay, lunch. Lunch kat sini pukul 10, Mat. 11. Awal lah. So, kita pergi makan. Makan dulu. Lapar. Let's go, saya tunjukkan. Apa yang ada kebab lah. Oh my god. Oh. Halal Korean food restaurant. Kita kawan kat sini. Boleh lalu eh? Relax. Dah, kita kena nampak interesting dalam video. Oh, bawah. Dah duduk mana kan? Oh, Melayu! Ada Melayu! Assalamualaikum! Wah! Dah berapa lama kat sini? Baru-baru, berapa hari? Oh, okay. So, apa yang sedap? Baru berapa hari muka dah Korea? Apa yang dah boleh cakap Korea cakap apa dah? Tengok, kita tadi dah ni. Dia orang yang rembat tu kita. Tak apa, kita tengah mengalah lah. Kita cari tempat lain. Mana? Ini dia makanan yang dah sampai. So kita nak makan dulu. Ada nasi lah, of course lah, nasi. Saya sebenarnya tak tahu sangat apa makanan-makanan yang ada kat sini. Tapi everything look delicious. Kita nak makan. How is it? Nice. Okay, kita dah settle makan. Tapi kat sini hujan. And dia jadi negative something lah dia punya Celsius kan. And sekarang tengah bagi raincoat. Sebab apa? Sebab hujan. Sejuk gila tu. Makanan kat sini. Lupa nak cerita pasal makanan. Makanan dia memang sedap. Wah. Dengan aku siap rembat lagi ayam goreng dia. Okay. So, kita je nak balik ke bus. And lepas tu kita nak pergi tengok next. Kita akan buat apa hari next? Next kita akan... Tak nampak saya kan? Sekarang ni guys, kita berada di Cheongdeokgung Palace. Okay, dekat kawasan
apa eh? Dia Sunggung Palace. Ada dua sebenarnya. Ada banyak eh. Ada Changjiangung, ada Dio Sunggung, Changjiangung. Saya pun tak tahu yang mana satu yang saya akan masuk. Tapi jom, let's go. Aku macam dalam hutan siap pakai macam ni. Tak nampak muka saya, tak apa. Kau, saya nak tunjuk view je. Tak nampak saya pun tak apa. Let's go. Here is it, guys. Kau tahu tak apa yang lagi menarik sebenarnya? Tu, atas sana tu. Aku nampak je bukit tu. Tapi tak apa. Ni untuk masuk ke Palace ni, dia ada tiket untuk dibeli lah kat sini. So, siapa yang datang ke sini boleh beli tiket. Tapi Yusof, sejuk doh. Sejuk gila. Sekarang ni dalam negatif 1 ataupun 2 ataupun 3 darjah Celsius. Aku macam dah tak nak pegang phone. Sebab nak main phone tak boleh pakai glove kan. So, yah. Apa berasap-rasap. Jadi guys, seterusnya kita berada di Chek Grow. Hai. Chek Grow. Mata Ola. So, jomlah kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Let's go. So, saya pun tak tahu. Thank you. Dalam, if you can write down your name and everything must complete alright in the paper, then thank you so much. Yeah. Sekarang ni guys, kita berada di Color yes. Inside. Yes, kat sini yes. Punya kita gambar di sini. Kita akan mengkaji tentang diri kita, pakaian yang sesuai dengan yang untuk kita pakai. So dia nak tanya kita punya personality, kita punya personal color direction. Contohnya macam saya kan, saya suka pakai warna gelap ke apa ke kan. Sesuai ke tak dengan saya? So kita nak tahu benda tu. So let's go. Semua orang akan buat almost perkara yang hampir sama dekat sini. Kita nak tulis dulu. Betul tak bang? Kita ada abang. Nama? Yep. Nama saya Faiz. Abang Faiz. Yep. Nampak ramai je orang Malaysia kat sini sebenarnya. So kita nak settlekan ni dulu. Let's go. 좋아하는 컬러가 사실 어울리는 컬러라고 지금 아닐 수도 있어. 어울리는 컬러가 아닐 수도 있어. 오늘 진단해 보면. 하루 ini kita akan tahu. Color yang kita suka, yang kita pakai hari ini, mungkin color yang tidak sesuai dengan tona kulit kita, dengan cara kita make up, mungkin kita akan tahu hari ini. This one better. This one. Angkat tangan sikit. Tangan sikit. It's better when she with me. 역시 둘 다 괜찮아요. 근데 이 실버가 조금 더 나아. 보레 pakai dua-dua sebab color nampak macam sesuai. Gold and silver. 자, 싸게 왜 봐. 그러면 그래서 여기 보면 그라쿠 두두 딱 sesuai. 어울리 이게 두 가지가 다 원툴이 다 있어요. 왜냐면 피부톤이 좋아서 그게 좀 되는데. 지스박은 color 콜레 awak ni macam okay sangat. Neutral. So agak susah untuk kita tentukan. So sekarang ni kita akan lihat apa yang tengah-tengah. Ini gajang okay. 잘 어울리는 컬러는 약간 yang paling sesuai untuk awak nak pakai adalah spring pale buta spring light juga. So kita akan pilih spring light. Light. Color yang sesuai. Saya pale tu sesuai dengan. Now it's my turn. Let's go. Let's go. Just one more. Are you ready? Yes, I'm ready. Sorry, babe. It's okay, it's okay. Oh, this one. Purple. Your skin. Yeah. Need to see all the skin. Okay. Yeah. Wow. Cool is bright. Yeah. Oh, yeah. Cool. You cool. Yeah, cool. I cool. I'm so cool. I am. Cool. Ke senang go. Mo. Okay, actually. I okay je. Cool. Kau rasa gimana? Cool. Pink ke merah? Yeah. Warm? Cool. Cool. Which one? Duduk okey ke? Cool. This brown. Cool. This warm. Warm. This is warm. Ah, okay. Like? Mm-hmm. Do you like? Yeah. You like warm? I like it. Yeah. But. Cool. But. Cool. Oh. The color 자체가. It's so soft. 니라
이게 컬러감 자체가 바이올렛 계열이라 남자라 별로 안 어울릴 수 있어서 조금 다크닝이 오는 것 같으니까 다른 걸 줄게요. Because pilih color vivid itu color kemungkinan untuk lelaki agak tidak sesuai tapi kita akan lihat seterusnya. I vivid tone-nya oleh sisi itu juga bisa. Yep. Barang dia tak ada yang tertinggal. Jadi itu saja kat sini kita dah tahu dah saya punya color personality saya yang sesuai yang perlu saya pakai. Mana saya letak dia? Oh tu. So ya, terima kasih Abang Faiz eh. Ya, yes, saya. Terima kasih, Mai. Ya. Yeah. Jumpa lagi nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Daripada mana? Daripada mana? Sekarang ni kita nak pergi makan tak? Makan lapar ke bulu. Dinner malam ni kita makan dekat iftar. Tadi kau macam tak nak makan. Betul lah. Tak nak makan. Kau tipu ni. Janganlah. Tadi kau kata tak nak kita, makan. Kita nak action je. Kau kata kau kan. Janganlah. Eh, sini makanan memang sedap gila. Memang best. Situ. Bukan, itu babi. Itu babi. Itu babi. Tadi kau kata kau kan tak best. Mana ada. Tak ada pun cakap kau tak best. Tak ada. Tak ada. Korea memang best. Kecuali kau orang kena pilih colour je. Tapi dah colour tu. Baru faham. Tak, ini ada sosis. Iftar halal. Dia nak check color makanan kau pula. Baru dulu. Aku tunggu balik. Tak yes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, aku terlupa sangat. Welcome. Finally. Jadi ini makanannya. Sup ayam. So siapa-siapa single boleh datang sini. Kita ada ayam. Inilah. Inilah ayam. Kita lawak-lawak. Inilah ayam. Loka macam tu. Inilah. Inilah mangsanya. Inilah mangsa. Inilah ayam. Eh, mana tak ada? Tak ada. Jangan. Apa je Haris Harun? Haris akan take over vlog kali ni. Yes. Kan? Saya tak take over. Saya pegang. Oh, pegang je? Okay. Lepas habis vlog ni, saya kena bayar kat dia. Dia as a cameraman tadi. Yeah. Bill dekat Jasmi Puasa Achievement. Cakap je. So, apa yang kita ada sekarang ni, kita ada kimchi. Kimchi ke? Kimchi. Aku dah tahu dah ni kimchi. Okay, kimchi. And then? Ini dia... Ini untuk halogen. Garam dan juga black pepper. Ya, yeah, halogen. Ini jin ni dah makan dulu lah. Dah tak tunggu orang. Ini jin ni. Yang ni... ini nasi mangsa. Sini ada tempat pasang kan? Soal satu. Satu ni satu. Bro. Ni share dua orang kan? No. Oh, soal satu. Oh, okay. Hello lah, Melayu kan. Melayu. Macam mana aku nak habiskan? Macam mana aku nak habiskan ke satu? Melayu. So kita dah settle dah makan dekat iftar punya restoran. Kenyal, alhamdulillah sedap eh dia punya ayam dia. Tapi taklah sesedap. Taklah sesedap dekat Malaysia lah. Tapi boleh lah. Kita comparekan tekak Melayu dengan yang sini mana boleh kan. Wah, it's so cold. Yeah. So jomlah kita bergerak. Sebenarnya kita jadi nak check in hotel. Jadi perjalanan dari sini untuk ke hotel tu mengambil masa dalam 3 jam lah. 3 jam. Anggaran je lah. So mungkin boleh tidur dulu dalam bas. Let's go. Yes guys, sekarang ni kita dah balik ke hotel. Bukan balik, kita dah sampai ke hotel. Sejuk sangat-sangat sebab sekarang kita kat hotel Legoland. Hi channel, welcome to my guys. Kita ada salji. Aku nak balik kat hari salji ni doh, sumpah doh. Wih, beku. Ya, beku. Ini dia, Legoland Hotel. Woo. Hello. So, kalau sebelum ni kita pernah berada di Legoland Johor. Sekarang ni kita berada di Legoland Korea. Yes. Aku nak pergi main salji dulu sebenarnya luar.